nih, tapi udah sore. Nah, makan di mana ya? Makan di mana ya? Kita di mana sih ini? Kita sih lagi di daerah Jalan Pemuda nih, Mas. Ini dekat Lampu Merah. Pasar Johar ya? Betul sekali. Mending kita cari yang dekat-dekat sini aja, Mas. Ada apa nih di sini kira-kira? Kita jalan aja. Let's go! Okay, jalan. Halo sedulur Semarang. Ketemu lagi nih di Kulineran. Kulik Jajanan Semarang. Butuh rekomendasi makanan yang enak buat menemani sore kalian? Gimana kalau kita ajakin jalan-jalan di daerah Jalan Pemuda, Semarang Tengah? Wah, ada kuliner spesial apa lagi nih? Yuk, ikutin keseruan kita bareng Guru Gurih featuring Bening. Nah, kita udah sampai nih tempatnya. Namanya DS Eatery. Oh iya, dulur Semarang. Masih bersama saya, Guru Gurih dan Bening. Nah, saat ini saya dengan Mbak Bening. Karena Mas Bayu jadi kameramen. Nah, penasaran kan? Kita mau mereview apa? Yuk, kita ikut. Ini dia, Lur. Yang bikin kita pengen banget ke food court DS Eatery. Ada nyapit. Seafoodnya anak muda. Ada berbagai pilihan seafood lengkap sama sausnya loh. Yuk, kita pesen dulu. Silakan Kak, mau pesan yang mana? Mas Guru. Ya. Karena hari ini spesial, aku mau pesenin buat Mas Guru nih yang spesial. Boleh dong, ini? Boleh dong. Aku yang pilih ya. Boleh ya? Boleh. Karena yang komplit kayaknya mix kerang nih ya, Mas. Ya. Jadi pilih mix kerang aja. Pakai saus yang unik nih kayaknya. Saus unik. Yes, saus apa itu? Yang unik rasanya. Coba honey lemon butter, pernah enggak makan saus itu? Kayaknya unik ya? Unik kan? Deh. Belum pernah kan? Boleh deh. Boleh deh, bungkus okay. Mas. Terus sama apa? Mas Guru mau apa lagi? Apa ya? Kerang hijau boleh nggak? Boleh. Boleh ya, kerang hijau. Pakai saus apa? Saus apa ya? Yang rekomend apa ini? Padang mungkin ya. Oke. Okay. Padang oke okay ya, Mas ya? Buat pedes-pedes oke okay lah. Yang okay. Satu kan mungkin udah kesegeran. Nah, ya. Nah, yang satunya lagi mungkin lebih ke pedes. Oke. Okay. Kerang hijau, saus padang. Sama nggak lengkap kalau nggak ada sayur, benar nggak Mas Guru? Iya cocok. Pilih cus sayur apa Mas Guru? Cakangkung boleh deh. Cakangkung ya cakangkung. Boleh okay, kasih sayurnya Mas cakangkung ya, gitu. Ya, terima saya kasih di meja, ya. Penasaran kan gimana sih proses pengolahannya? Stay tune. Kerang-kerang ini akan di oven sekitar 1 menit untuk memudahkan membuka cangkangnya, Lur. Lanjut, ditumis dengan jagung dan bumbu-bumbu khas dari seafood nyapit. Aromanya harum banget. Jadi pengen cepet nyobain kan? Ada tumis kangkung juga nih, yang gak kalah menggoda. Wah, udah mateng nih, Lur. Yuklah, mari kita coba. Nah, Lur, nah, pesanan kita udah datang. Sudah datang. Ini tadi apa? Ini cakangkung. Ada cakangkung. Oke. Ini yang mix kerang ya? Betul sekali, pakai saus apa Mas Guru namanya? Honey lemon butter. Honey lemon butter, ini unik nih, belum pernah nih. Versi gak pedes ya? Oh iya betul, tidak pedes. Jadi coba, buat teman-teman yang gak suka pedes, bisa banget pesan yang ini. Ini yang versi pedes. Tadi apa? Kerang hijau? Saus padang. Saus padang. Betul sekali. Kita coba yang gak pedes dulu. Biar sensasi manis, asem. Asin. Asin. Kita coba. Oke. Okay. Bismillah. Kita coba yang... Yang kerang hijaunya. Kerang hijau dulu. Oke, okay. Nah kita langsung gini aja deh. Kita
kita buka pelan-pelan. Gimana Mas Guru? Enak ya? Manisnya dapat. Manisnya dapat. Dari kita manis coba. Itu ya. Jadi pertama kali dia dimakan, yang terasa pertama adalah manisnya ya? Iya, manis. Karena dominan dari rasa honey-nya itu atau madunya itu. Betul. Rasa banget. Dan karena kerangnya juga fresh, jadi dia masih ada rasa manis dari kerangnya sendiri. Ditambah sama rasa madunya juga. Madu, jadi semakin manis. Oke. Kita tadi masih kerang hijau ya? Berarti di sini tuh kalau mix ada kerang hijau, kerang dara, kerang tahu, sama kerang serimping. Betul sekali. Dan ini ya jagung. Jagungnya juga ada jagungnya juga ya. Varian baru ya. Kerang varian baru. Okay. Kita coba yang serimping ya. Kita coba yang serimping. Kalau yang serimping ini dia lebih dominan ke asemnya. Cobain deh Mas Guru. Oh, ini aku tak coba yang kerang tahu aja ya. Ini kerang tahu. Coba yang tahu. Kerang tahu ini dari kerang hijau sampai kerang tahu kan memang teksturnya beda. Betul. Ini agak kasar. Kalau yang hijau tadi kan lembut kan. Betul. Tapi untuk bumbunya masih dapat masuk ya. Madu masih aku. Masuk ya. Lebih honey-nya lebih tajam. Manis gitu ya rasanya. Cocoklah untuk yang nggak suka pedes ini cocok. Betul, karena dia dominan ke rasa manis. Ada gurih-gurihnya, cuma dia dominan ke rasa manis karena kerangnya juga masih fresh. Dan cara masaknya ini juga pas nih, dia nggak terlalu mateng, juga nggak kurang mateng gitu. Nggak overcook gitu. Betul, ya? Betul, tidak overcook. Nggak overcook, nggak mentah ya. Biasanya betul. Kan kalau itu masaknya nggak pas, itu kan kayak amis-amis gitu. Betul, ya? Ada aroma-aroma amis. Oke, coba apa lagi nih Mas Guru? Ini sebelum ke kerang hijau, aku mau penasaran ini sama yang namanya cakangkung. Kita coba cakangkung. Karena kalau makan seafood, yang paling dibutuhkan itu biar netral adalah sayurnya. Iya, benar enggak Mas Guru? Sayur sama minuman jus itu, wah itu. Top. Buat penyegar. Ini kita coba ya. Kita coba. Emang bener cocok ini. Dipaduin sama kerangnya. Kerangnya manis, sayurnya masih segar, fresh dan asin, gurih. Cocok ini. Kita sekarang ke yang pedas. Apakah sepedas omongan tetangga? Wah, ini. Rasanya. Kita coba. Boleh. Oke. Apa ini tadi Mas? Saus. Kerang hijau, saus Padang. Padang. Saus Padang ya. Soalnya masakan Padang itu udah terkenal pedes ya. Betul, dari warnanya aja ini udah berbeda ya Mas. Ini udah kelihatan pedes. Mari kita coba. Gimana? Pedes. Mantap. Gurih, asin, pedes. Dan dia nggak sepedes, mungkin karena ada varian yang lebih pedes lagi. Jadi saus Padang ini cukup untuk cukuplah, standar ya, standar orang pedes, pedes gitu, gitu. Betul. Selain kerang yang mix, kita juga bisa pesen kerang yang nggak mix. Itu ada kerang hijau, kerang dara, kerang tahu, sama kerang serimping, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang nggak suka kerang hijau, bisa pesen jenis kerang yang lain. Nggak harus yang mix gitu ya, Mas Guru. Dan kalau nggak suka seafood, ada permian tadi. Bener banget ini nih. Ini. Biasa satu geng kalau mau makan di suatu tempat, aduh enggak suka seafood nih gitu ya. Tenang. Mau seafood, aku enggak mau seafood. Di sini ada alternatifnya. Ada mie, ada roti. Ada jagung juga. Betul sekali. Nah. Oke, dulur, tetap saksikan kulineran, jangan kemana-mana, kita habiskan dulu. Gimana, Lur? Ikutan pengen nyobain kan? Yuk, para pecinta seafood wajib merapat. Seafoodnya dijamin fresh dan bumbunya gurih banget. Buruan datang aja ke Seafood Nyapit. Yang gak suka seafood, ada menu lain juga loh. Dan pastinya rekomen banget deh. Enak ya, kenyang enak banget. Oh, mantap. Porsinya juga nggak begitu banyak, nggak begitu dikit, ya betul, pas ya. Betul, puas buat dimakan. Harganya tadi berapa ya? Harganya itu tadi yang nggak mix 15.000.
yang gak mix. Wah, 15.000. Betul, kira-kira jauh yang tadi kita makan cuma 15.000. Top banget. Yang mix tadi? Yang mix tadi cuma 35.000. Wah, 35.000 dapat berbagai macam kerang. Ada kerang dara, kerang hijau, kerang tahu, kerang serimpi. Puas kan, Mas? Mantap ya. Enak, puas, murah. Perlu pesan satu-satu ya. Betul sekali. Buat yang bingung, aduh kerang yang mana ya, langsung aja pilih yang mix yang kerang. Oke. Oh iya, dulur. Ini kalau kalian mau nyoba kerang, bisa ke DS Eatery di Jalan Pemuda, sebelum Bangco Pasar Johar. Persis sebelum Bangco Pasar Johar. Di outlet namanya Nyapit, ya. Jangan lupa nyapit-nyapit. Seafood Nyapit. Seafood Nyapit kan? Betul sekali. Ini saya rekomendasikan nih, Lur. Ya, wajib datang ke sini. Oke, Dulur. Tetap saksikan kulineran minggu depan. Masih bersama saya, Guru Kulineran Bening. Ya, sampai jumpa minggu depan. Dadah!